Oke, lu saudara berjumpa di channel Perkara Dunia. Hey, apa kabar kalian yang pasti luar biasa bukan? Dan dia pada video kali ini. Oke, di sini nanti kita akan mencoba mereview seperti kemarin ya. Kemarin kan saya dapat Mbappe, langsung saya review malamnya. Dan kali ini kita akan mendapatkan dua pemain yang high rated jadi atau OVR tinggi, yaitu seorang Gianluigi Donnarumma, Antoni atau Gianluigi nih? Bentar, saya lupa ya. Antoni atau bentar. Ah, Gianluigi versus Gianluigi Donnarumma dan juga Zinedine Zidane. Aduh, ini dia sih. Pemain OVR tertinggi di TOTS Ligue 1 atau Liga 1 Prancis cuy, salah satu CAM, maksudnya dia tuh basicnya itu CAM atau Central Attacking Midfielder, tapi di sini dia keluar posisi CM. Wah, itu gue parah sih. Gue parah ya posisi CM. Ini menurut saya gameplaynya itu kayak Zico ya, kayak hampir-hampir kayak Zico, tapi dia kayaknya lebih kuat cuy, lebih strong, yang pastinya lebih bagus sih. Lebih bagus aja ini mayor sih. Maestro, Maestro Zidane ya. Oke cuy, sebelum kita mereview kedua pemain yang kita dapatkan tadi siang, untuk teman-teman yang mau top up langsung gaskan aja ke Kianu Store, dan ini dia untuk price list terbarunya. Untuk kontaknya seperti biasa ada di bawahnya, dan juga untuk teman yang mau coki permata juga ready, langsung gaskan juga ke Kianu Store. Nanti link grup WhatsAppnya akan saya taruh di deskripsi video ini coy. Oke. Oh ya, jangan lupa untuk tonton free to play, subscribe channel kedua saya FC Mobile free to play. Di sana saya akan berbagi mengenai tips and tricks gacha-gacha, rekomendasi pemain yang pastinya seputar free to play cuy. Oke. Langsung saja di sini kita akan mereview dua pemain high rated atau OVR tinggi di Liga 1 Prancis. Oke, setelah kemarin saya sudah mereview seorang Mbappe nih, di sini kita akan mereview kalau kiper ya rada susah biasanya nih. Kiper jujur aja rada susah, tetapi di sini ada CM ya. Di sini kita akan masukkan Zidane, saya gantikan, saya buat gantiin Gullit aja. Gullit rencananya akan saya jual ya, karena sudah ada seorang Zidane. Nah itu sih. Tapi ya itu, kita harus ngumpulin Mascherano dulu lah ya. Saya harus ngumpulin Mascherano dulu untuk ini cuy, untuk Zidane, untuk rank up Zidane. Oke, di sini saya tingkatkan level 5 cuy. Oke, terus untuk si Donnarumma juga level 5 aja. Soalnya belum bisa dinaikin lagi coy. Oke, nice banget. Dan ini dia statistik seorang Zinedine Zidane dengan level 5 sih, belum di rank up sama sekali. Kakinya 5/5, tinggi badan 185, OVR 99, base-nya cuy. Kecepatan 98, menembak 97, mengumpan 107, giring bola 103, bertahan 87, fisik 89. Oke, bertahannya termasuk tinggi cuy. Seorang CAM yang bertahannya termasuk tinggi ya, 87 ini ya. Tapi ini Zidane-nya kan posisinya CM, tapi dia ada ini. Apa? Second dari posisinya itu CAM cuy. Oke, kita lihat untuk atribut keseluruhannya seperti ini cuy. Akselerasinya 100 ya, kenceng cuy ini cuy. Lumayan kenceng ya. CM, staminanya bagus, trigojekan bintang 5 coy. Mantap. Di sini untuk threat-nya, untuk kinerjanya tinggi sedang cuy, attack depth-nya. Terus ada threat tendangan pisang atau finesse shot, keterampilan pengumpan jauh dan playmaker. Waduh, asik sih ini Zidane pasti sih. Asik sekali sini Zidane ya. So, saya gak sabar untuk rank up dia ke level rank up emas sih, atau rank up merah lah ya, rank up merah, gak sabar cuy. Oke, langsung saja di sini kita akan review ke division rival head to head aja cuy. Oke, just oke bro, di sini saya akan review di sini cuy. Ada di arena TOTS ini sama aja sih, sama aja dengan rank up, soalnya lawannya itu juga seimbang nih. Tapi di sini sekalian jalanin misi ya. Saya akan main di arena TOTS saja bentar cuy. Saya pakai bedak dulu. Maaf ya cuy, saya tidak menggunakan facecam karena baru gak di rumah coy. Oke. Oh ya cuy, kalau chat kendalanya kalau record langsung pakai HP itu katanya delay ya omongan saya cuy. Waduh.
kalau delay sih rada pusing ini, cuy. Semoga aja enggak delay ya ini ya. Karena sering banget problemnya itu katanya suara saya delay, cuy. Suara saya delay. Oke, let's go. Bertemu siapa tadi namanya, cuy? Semoga aja Zidane-nya mainnya gacor ya ini ya. Kayaknya masih level 5, cuy. Let's go Ginola. Oke, kita main aman dulu, cuy. Modric. Mudar Modric. Waduh. Satu save dari Gianluigi Donnarumma. Itu save yang sangat bagus sekali, cuy. Nice banget. Carva, aduh. Oke, nice banget. Oke, nice Vieira. Zidane, nice. Aduh. Oke, woi. Nice banget Zidane. Oke, aduh kenapa bang? Wah Ronaldonya ya rusuh ya. Zidane-nya defense-nya lumayan sih ini sih. Bisa defense ternyata dia ya. Oke, let's go Zidane. Wih, umpannya kencang banget coy. Let's go Kenny Dalglish. Anjir, di tackle coy. Kakinya panjang banget ya. Oke, let's go. Nice banget. Oke, aman coy. Nice. Williams, ini di Zidane. Oke, let's go Kenny Dalglish. Ginola, tak umpan ke Musiala di sana. Let's go Musiala. Masih Musiala. Kejar seorang Grimaldo di sana. Masih Musiala. Mencoba. Oh, shit. Udah enggak pelanggaran, coy. Oke, Ronaldinho, Ronaldo. Oke, nice Williams. Mantap Williams. Musiala. Let's go. Salah lagi. Mohamed Salah. Oke. Itu dia. Mohamed Salah. Nice banget memang Musiala coy. Ngeri ya. Set, salah tebak semuanya cuy. Salah predik ya lawannya ya. Let's go kita gaskan lagi. Kita gol 1-0 di sini cuy. Oke. Waduh. Nice. Itu dia cuy Theo Hernandez ya. Oke, Mohamed Salah. Aduh. Nice. Itu dia Mohamed Salah. Masih Mohamed Salah cuy. Gila Grimaldo. Kenapa cuy? Lah. Enggak out ya itu tadi ya? Saya kira ocoh coy. Let's go Isa, umpan ke Ginola di sana. Let's go Ginola. Gila jambrotak kencang banget larinya coy. Gaskan. Oke, aduh. Waduh, udah bagus banget itu tadi coy. Nice. Ups. Oke. Modric kencang banget ya larinya ya. Nice. Tadi salah. Nice sekali, aduh. Ya ampun. Bentar aja kita ganti pemain dulu sih. Oke, okay. Nice Dalglish. Zidane. Oke, okay, Ginola. Isa, let's go Isa. Wow, itu dia Isa sih. Push Alexander Isa. Itu dia coy. Memang ya Isa ya gacor banget ya. Let's go kita gaskan lagi. Itu dia Neymar Junior. Ginola. Nice sekali Korea. Oke, kita umpan ke naik. Hey, Kenny Dalglish di sana. Let's go Kenny Dalglish. Push. Oke, Korea kosong cuy. Oke, enak banget Angel Korea. Kosong sekali coy. Sis, nice banget. Oh, dia ketarik sama si Zidane. Cuy, mana Zidane-nya belum cetak gol ya nih ya. Oke, Ginola. Carvalho. Oke, masih mencari peluang cuy. Mencari chance.
Nice banget Maldini. Ini Dalgis. Oke, Angel Correa lagi-lagi. Kecepatannya tidak dapat dikejar, cuy. Aduh. Finishingnya elek, cuy. Ini tadi saya telat sih hasilnya, cuy. Oke, wuh. Ada Velao. Anjir, ketahuan, coy. Oke, tenang, ada pilih blam sih. Oke. Zidane. Waduh. Ya, astaga, bisa gitu. Banyak bisa dipantulin gitu ya. Ya Allah, bolanya bisa dipantulin gitu, cuy. Gege cuy, aku pis. Waduh. Nice. Satu match lagi ya. Oke, nah dari liganya Mang Alfa cuy, juga play ya. Oke, kita gaskan lagi, satu match lagi cuy. Gaskan langsung bertemu ART. Oke. Ya kan cuy, lawannya seimbang-seimbang terus kan cuy. FC Champion ya, sudah yang ketiga semua. Kita gaskan. Let's go Alexander Isak, Vieira. Dia Ginola, kita gaskan langsung, lepas Ginolanya bang Ginola. Aduh ya ampun, udah baik sih. Wish, waduh bahaya sih. Wah gak kejar bang Ginola. Eusebio nya lepas, astaga, kena step over si Carvalho sih. Ini kena step over, waduh. Gak kejar. Oke, kita gaskan lagi. Vieira, Ginola. Wah, lepas lagi Ginola bang. Ya ampun, rubah dia saja. Sebuah selai. Eusebio. Oke, nice. Nice banget preflames. Oke, let's go preflames. Oke, kita umpan ke Alexander Isak di sana. Let's go Ginola. Ginola, enak banget coy. Langsung ya. Salah tebak dia, cuy. Nih. Dia mah ke sana ya. Nice cuy, satu sama di sini, modal yang sangat bagus cuy. Let's go, kalem. Nice banget Zidane. Aduh, kok balik lagi bang bulannya bang. Oh, pelanggaran cuy. Oke, Ibrahim. Aduh, salah tebak saya cuy. Nice Ginola. Let's go, mau salah. Ini ada Zidane, kenceng loh larinya cuy. Padahal belum ini ya, belum di rank up ya. Yes, go Alexander Isak. Masih Isak. Kita kembalikan ke Zidane di sana. Zidane. Itu dia cuy. Akhirnya nyetak gol ya Zizou. Oke. Okay. Nice coy. Bagus ini cuy, mencari ini ya peluangnya cuy. Nice, kita gaskan lagi coy. Kita berbalik unggul 2-1 di sini di babak pertama. Jonathan Klaus, kembali ke belakang Ibrahim. Rodri. Aduh. Sebio. Nice banget dari Douglas. Let's go. Ginola, peluang emas coy. Lagi-lagi Ginola ya.
menjadi momok yang sangat menakutkan dari RRT. Nice cuy. Tegaskan lagi babak kedua. Let's go. Hey bang. Kok kayak AFK ya dia jadinya ya. Padahal tadi oke aja ya. Okay, nice. Let's go. Lagi-lagi Zidane. Aduh. Itu dia Kenny Douglas. Aduh. Umpannya kok gitu bang. Okay, Eusebio. Belum wani. Nice banget Philip Lamps. Kenny Douglas. Inola. Okay, Zidane di sana. Balik ke Musala, balik ke Zidane, bola pada Zidane, wow, gila, placing yang sangat luar biasa dari seorang Zinedine Zidane cuy, wah gila gacor sih ini cuy, gantiin Clint Brown ya ini ya, push, ngeri finish shotnya cuy, wah ini kayaknya lawan juga sudah AFK sih ini cuy. Nah kan cerah dia cuy. Ini udah di auto ini cuy pasti ya. Nice. Udah kok dilepas sih saya cuy. Oke. Okay. Nah ini udah aneh mainnya dia cuy. Beda sama tadi ya. Oke, let's go. Salah. Zidane. Larinya kenceng di Zidane tuh. Wah. Gak jadi hat-trick coy. Oke, kita umpan ke sana sih. Kenny Douglas. Mohamed Salah. Oke, Rafael Leao. Zidane-nya mana, Bang? Enggak ada. Astaga di belakang Zidane ternyata. Nah, dia defense-nya bagus ya. Oke, Leao. Udah selesai sih. Udah selesai lah ya. Oke, kayaknya mungkin itu aja sih review seorang Zidane dan Antonio Donnarumma. Gianluigi Donnarumma menurut teman bagaimana? Kalau menurut saya sih ini bagus banget cuy, apalagi Zidane-nya ya. Oke ya, jangan lupa para video kali ini silahkan klik tombol like dan subscribe bahkan teman-teman tidak ketinggalan info menarik seputar FC Mobile di channel Perkara Donya. Oke, sekian dari saya, salam Perkara Donya. Cus.